Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panel di mana di sini ada slider. Nah, kita bisa membukanya di sini. Ini ada slider yang berfungsi untuk menempatkan mika yang ada di sini. Kemudian kita masukkan seperti ini. Oke. Nah, kami membuat atau mendesain ini agar apa? Agar pada saat kita melakukan taksi pun kita bisa dengan mudah untuk mengganti warna-warna yang ada di sini. Begitu. Oke, silakan Saudara Ahmad untuk memulainya. Silakan dimulai dengan memasukkan panel surya dari sini. Bisa di shoot lebih dekat ya. Nah, seperti itu ya. Setelah itu masukkan kabel yang penghubung antara panel surya ke basic meter. Karena ini infonya di belakang, Saudara Ahmad bisa memasukkan dari belakang. Oke, terlebih dahulu kita akan hubungkan kabel yang berwarna merah dan hitam di sini ke panel surya. Oke, okay. Sebelum itu kita bisa dulu untuk memasukkan mika warna yang ada di sini. Silakan, Saudara Akmal. Nah, ini kami mengambil sampel yaitu warna merah, kemudian kita masukkan. Nah, seperti itu. Setelah semuanya selesai, kita tutup yang ada di belakang ini. Nah, seperti ini. Nah, oke, okay. Di sini sudah terlihat bahwa ada mika warna yang ada di atas. Kemudian kabel yang ada di sini kita masukkan ke basic meter. Silakan, Saudara Akmal. Nah, ini karena pada saat terang mika masih kena cahaya dari luar, ini sudah bergerak. Tanpa ada mika. Oke, tanpa ada mika. Ada kabel yang tulis, ada yang tulis datang. Kita akan coba terlebih dahulu menggunakan. Ini kita tutup terlebih dahulu karena ini ada cahaya dari luar. Misal kita ubah dari ininya. Nah. Kita akan mencoba terlebih dahulu apakah bergerak. Oke, jadi kita benar tadi menggunakan skala yang dengan batas 100 mikroampere. Tetapi di sini kelemahannya adalah karena ada cahaya dari luar, maka ini harus benar-benar tertutup dan rapat sehingga pada saat kita melakukan pengambilan nilai, posisinya ini harus berada di skala paling tidak berada di angka 0. Nah, seperti itu. Kemudian kita bisa masukkan di sini. Ini nggak bisa digas ya, Pak. Soalnya ini kalau udah ada cahaya dari luar, ini nggak bergerak. Dia pol? Apa? Nggak sampai pol sih. Nggak, artinya gini. Sebelum ada ini, dia berapa? Oke, Saudara Akmal bisa masih center. Ya, di atas.
Artinya sama. Nilainya ini manfaat. Kalau kita ya. Di mana? Coba jangan kami atas lagi. Oke, kita harus meneruskan. Coba lebih jangan lebih tinggi lagi, Mas. Ya, coba ke bawah. Bisa ya? Penuh dia soalnya, penuh. Kalau kita yang akan menjelaskan. Coba buang cahayanya. Masih tetap gak bisa. Ini coba kasih ya, Mas. Nah, oke. Kita putuskan di sini 75 mikroampere untuk yang warna merah. Ya, jadi kami sudah membahas ke depannya. Kami dari kelompok 1 ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini adalah ampere dari kelompok kami.
kita bisa mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum. Ya, tepuk tangan. Kelompok 3 akan mempresentasikan tentang efek foto listrik. Nama saya Arif Prayoga dan ini Taufik Hidaya dan satu lagi ada Hendri Bagus. Ya, kita langsung saja yang pertama. Definisi solar cell. Solar cell atau panel surya adalah alat untuk mengonversi tenaga matahari menjadi energi listrik. Fotovoltaik adalah teknologi yang berfungsi untuk mengubah atau mengonversi radiasi matahari menjadi energi listrik secara langsung. PV biasanya dikemas dalam sebuah unit yang disebut modul. Bebas tersebut berasal dari kelebihan elektron yang dimiliki oleh atom terhadap lingkungan sekitar dalam hal ini elektron. Yang mempresentasikan tentang bom ultrasurya, di mana bom ini akan menghasilkan energi yang dihasilkan oleh pantulan tenaga surya. Oke, langsung saja kita unboxing. Enggak unboxing, maksudnya ini demo kan? Yang akan dijelaskan oleh rekan saya Dirjo Subianto. Selamat menyaksikan. Kedua kita lapis dua. Dirjo Subianto, Mas Ali Subianto dan Rivaldi. Mantin mampus. Di sini ada definisi modul surya. Pergaulannya, modul surya atau modul lain adalah sejumlah sel surya yang diarahkan secara seri dan paralel untuk meningkatkan tegangan dan arus yang dihasilkan sehingga cukup untuk pemakaian sistem catur daya dan berat. Nah, untuk mendapatkan keluaran energi listrik yang maksimum dan bisa digunakan, maka permukaan modul surya harus selalu mengarah ke matahari. Maksudnya itu ketika kita dalam pemasangan solar cellnya kita harus mengarahkan ke sumber energi cahaya itu. Tepuk tangan.